Deklarasi Anti Hoax. Deklarasi Anti Hoax. Kami karyawan dan karyawati PT Serasi Otoraya Kabupaten Kutai Timur mendukung Polri terhadap penangkapan pelaku hoax serta usut tuntas terhadap para aktor penyebab hoax maupun yang lainnya agar bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal karena munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis agama tertentu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur, baik yang beragama muslim maupun yang beragama non-muslim, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu di sosmed dan tidak mudah men-share berita-berita hoax di sosmed kepada orang lain. Tiga, mari selamatkan Kabupaten Kutai Timur yang tercinta ini dari isu-isu sara dan ujaran kebencian untuk mewujudkan untuk Kabupaten Kutai Timur gerbang desa madu. Gerakan pembangunan desa mandiri dan terpadu. Sangatta, 14 Maret 2018.